Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Diamond Mobile Legends di website Dunia Games update terbaru. Nah, sebelum kita top up, kita catat dulu nomor ID sama nomor server dari akun kita yang mau di top up. Kita masuk ke profil kita. Nah, di bagian ID, kalian catat nomor ID sama servernya. Yang ini ya. Nah, jadi di sini diamond awalnya 109, kita coba top up. Kita keluar dulu dari gamenya. Terus masuk ke browser handphone kita, bisa itu Chrome atau apapun bebas. Terus kita masuk ke situsnya duniagames.co.id. Di sini kita pilih di bagian top up. Terus kita pilih Mobile Legends. Terus kita masukkan nomor ID sama nomor server akun kita yang mau di top up. Setelah itu kalian pilih jumlah diamond yang pengen dibelinya atau diisinya. Dari mulai 3 diamond sampai 875 diamond. Untuk yang 3 diamond, kita coba cek dulu metode pembayaran yang tersedianya. Ada metode pembayaran potong pulsa Telkomsel sama XL Axis. Harganya 1.500 ya untuk 3 diamond. Untuk 12 diamond, metode pembayaran yang tersedianya via potong pulsa Telkomsel, XL Axis sama Smartfren. Harganya 5.000. Nah, sekarang aku mau coba pilih yang 12 diamond aja. Kalian bisa cek-cek lagi aja sendiri ya untuk metode pembayaran sama harga buat nominal top up yang lain. Aku mau coba yang 12 diamond aja pakai pulsa Axis ya, harganya 5.000, di tap aja, tap beli. Nah, di bagian informasi pembayaran kalian bisa cek lagi aja akun kalian, siapa tahu salah. Terus kalian isi nomor telepon kalian. Kalau udah tap konfirmasi, emailnya gak usah diisi, gak apa-apa ya. Oke, kita tunggu SMS dari Dunia Games. Nah, ini dia teman-teman, udah ada. Oke, ini udah ada SMS-nya. Kirim up 9730. Oke, kita coba ya. Balas SMS-nya. Tulis up 9730. Kirim. Oke, udah terpotong ya teman-teman. Berarti udah berhasil ya. Udah terpotong 5.000. Untuk yang 12 diamond, sekarang kita coba cek ke gamenya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini tadi diamond awalnya 109, sekarang udah jadi 121. Berarti aku udah berhasil top up Diamond Mobile Legends melalui website Dunia Games update terbaru ya. Nah, karena tutorialnya udah berhasil, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye.